ketupat barangkali telah lama menjadi sajian khas Lebaran. Tapi lontong, ternyata juga turut jadi buruan. Nah, di Jember, Jawa Timur, salah satu kedai yang menyajikan menu lontong justru selalu ramai pengunjung saat Lebaran tiba. Terletak di kawasan Hayam Wuruk, kedai makanan khas Oman ini menyajikan lontong yang dibalut dengan daun kelapa muda. Beras sebagai bahan baku didatangkan langsung dari Timur Tengah sehingga rasanya lebih kenyal. Menu ini kemudian dipadankan dengan krengsengan kambing muda yang dipercaya rendah kolesterol. Semua racikan bumbunya memiliki cita rasa khas Arab. Enak banget, begitu banyak ikannya. Yang paling menonjol apa ini? Ikan-ikan apa ini? Ikan daging sapi. Gitu ya. Memang sering Bu menikmati menu kayak gini? Sering. Yang jelas, aku kesini itu udah lumayan sering. Justru dengan masakannya, masakan Oman ini, setiap kali kesini tuh aku pasti minta mesen dengan masakan yang namanya Oman ini. Taste-nya, rasanya itu dengan bumbunya itu memang benar-benar berasa. Sementara itu, Marisa, pengelola kedai, mengaku jumlah pengunjung justru meningkat di momen Lebaran karena menu lontong Oman kerap menjadi sasaran pembeli. Dari keunikannya dari lontong-lontong biasa, karena ini memang khas dari Timur Tengah, jadi dari rempah-rempahnya sama aromanya sudah beda daripada yang lain. Satu porsi lontong Oman komplit dengan daging kambing dan telur santan dibanderol dengan harga Rp40.000. Bagaimana? Tertarik untuk mencicipnya langsung? Atau menilik resep dan coba membuatnya sendiri di rumah?